Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Ma'rifat kepada Allah merupakan impian oleh orang yang punya aklun salim. Jadi ma'rifat kepada Allah ini impian dari setiap manusia yang berakal sihat, yang berakal sempurna. Orang yang hendak ma'rifat ini, ujar Imam Ghazali, orang yang punya selera tinggi. Orang yang hendak ma'rifat itu orang yang punya selera tinggi, punya selera malaikat. Kalau orang hendak makan yang nyaman-nyaman, itu selera rendah binatang. Orang yang menghendaki perempuan, menghendaki lawan jenis, selera rendah. Kalau keinginan kita hanya untuk makan, minum, keinginan kita untuk kawin, memuaskan nafsu, hanya itu keinginan kita, keinginan hewani yang ada pada diri kita, keinginan rendah, sama dengan ayam, sama kambing. Nah, tapi kalau dalam hati kita ada minat, dalam hati kita ada keinginan, dalam hati kita ada hasrat untuk ma'rifat kepada Allah, nah ini baru laki-laki, ini baru manusia, ini baru orang yang punya akal sehat. Nah, selama ini kita hidup nih berapa puluh tahun, ada keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau akal kita masih akal kekanakan, akal halus, ada ingin gitu. Ada ingin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa itu orang imputin. Orang yang kada hendak ma'rifat itu orang imputin. Orang lemah syahwat. Orang lemah syahwat itu kepinginan lah kawin, kada kepingin ya. Karena lemah syahwat. Kada kepingin kawin. Ditawari perempuan yang cantik, yang bungas, kada sih akhiran. Karena lemah syahwat. Kalau disuruh itik panggang dihantamnya, sate dihantamnya. Nah, ini orang yang punya selera hewani. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang yang selera hewan ini. Kada perlu kita iri orang-orang yang bergelimang harta, yang kesana kemari, turun naik pesawat, turun naik restoran hotel, kada perlu iri hati. Itu orang kafir bisa, orang murtad bisa. Yang kita iri, yang kita ingin, bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ulama, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Di dalam dunia ini sebenarnya ada surga. Siapa masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi surga di akhirat. Apakah surga dunia itu? Mereka menyebutnya adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang kita ingini. Kita menuntut ilmu, itu yang kita ingini, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat bukan hanya ilmunya, bukan hanya pandirnya. Karena ada kitab ilmu ma'rifat, ada, mungkin kita hafal, lihai dan memandirakan itu. Kitab ilmu ma'rifat banyak, yang Latin ada, Melayu ada. Kalau kita menguasai itu, kita bisa menceritakan, bisa mengisahkan, menjabarkan. Tapi yang kita maksud bukan itu. Yang kita tuju adalah kita diberi Allah bagaimana rasanya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Apa contohnya orang ma'rifat dengan Allah? Dia melihat sesuatu bahwa itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah tanda bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, berarti kita selalu dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu merupakan puncak kenikmatan
Tapi bagi orang-orang yang aklun salim, bagi orang yang akal sehat. Sulitnya ini akal kita ini kurang sehat ini masalahnya nih. Akal kita kurang sehat. Kita itu nyaman kalau ada makanan yang nyaman. Kita nyaman kalau ada orang-orang yang kita sukai. Nah akal kita hanya sebatas itu. Andai kata akal kita sehat, nah kita tentu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga melihat apapun kita lihat itu adalah perbuatannya, kehendaknya, dan bukti keesaannya atau bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.